kita tes lagi Hammer X DWM punya Om Vincentius di Sanggau. Sanggau menggunakan laras 2 PSS 60 cm. Kita tes menggunakan Hercules di 50 meter ya. Kita tesnya pakai peredam supaya senyap. Oke, shoot pertama perkiraan perkenaan nanti ada di sebelah kanan dari titik target saya. Nah, di sini kan atas di sini ya. Shoot kedua. Netik. Shoot ketiga. Vincentius Sanggau, shoot ketiga. Nitik. Shoot keempat. Kacau ini. Kacau. Berita buruk buat para bediler di Sanggau ini. Ya ngentek-ngentek aja lah ini ki. Om Vincentius ini. Shoot kelima. Shoot kelima. Berita buruk buat kawan-kawan bediler di Sanggau ini. Vincentius berbahaya ini. Ngabisin ini. Gimana akurasinya nite? Kok bisa begini? Kalau begini nih bonus ya, Mas. Saya kadang-kadang nggak enak juga. Karena standar grouping saya bukan ini. 50 meter tuh grouping coin ya, untuk hunting itu udah standarnya seperti itu. 50 meter dapat koin udah hebat. Untuk hunting lokal. Shoot ke-7. Mimis lokal ya, Hercules mimis lokal, larasnya juga lokal. Yang ngerakit, yang nyeting juga orang lokal. Yang buat popornya juga lokal. Shoot ke berapa nih? 8. Aduh, sudahlah Om nih. Bahaya kalau diterusin. Saya nggak bisa berkata-kata juga ini. Aku tembus ya. Tuhan barang kita. Ampun. Oke ya, ini unitnya. Cut. Tabung DWM. Oke. Peredamnya nggak dibawa ini. Ini peredam untuk peranti ngetes saya. Karena ujungnya juga udah saya rusak. Udah saya gedein tuh supaya konvensional. Ya, semua senapan masuk. Coba lihat. Ujungnya saya gedein mungkin 12 mili ini. Jadi supaya ke semua peredam bisa kita ukur jaraknya. Ini bukan berarti kaliber gede ya. Bukan kaliber gede, tetap kaliber kacang 4,5. Kita enggak melanggar aturan hukum. Oke, di sini. Nah, 50 meter ya. Klik sekali lagi aku cekuan. Oke, 50 meter di sini.